Okay, baik. Okay, assalamualaikum. Saya Pat dan saya Halim. Okay, kami daripada Boy Dark Company. Black Baby Wash. Alright, ni kita nak review flavor funky Flava. Yeah, betul. Pineapple. Generally pineapple. And pineapple. Yeah. Okay, ini adalah keluaran terbaru daripada funky Flava. Itu kita review flavor apa ni? Dia botol sama. Botol sama. Dia kiwi. Kiwi. Ni adalah pineapple. Cantik kan? Dia botol dia comel. Okay, dia adalah 60ml. PGVG adalah 50-50 6mg. Okay, daripada kita tengok warna dia lim. Warna dia macam mana lim? Dia pure. Dia tak ada colouring. Dia standard warna pineapple, yes. Yang tak ada, tak pakai, tak main colouring. Betul. Okay, dan ianya adalah 60ml. Okay, pada kita tengok botol dia adalah, ni adalah plastik bukan kaca, dan ini apa ni, sistem keluaran titik dia just buka je ni, just titik je lah kan, tak payah nak buka bentuk titik nak buka ni titik semua kan. Dan jangan memasak, kita terus try. Kita kena try. Naya ni liquid dia juga tadi. Kita nak lebih rasa, nak detect lagi sekali. Okey. Ianya ada Funky Flava, dia ada 10. Dia ada 10 jenis. 10 jenis. Okey. 2 creamy. 2 lagi adalah 60ml, 6 lagi adalah fruity. Yang lagi 6 ni adalah 35ml, yang 2 ni adalah 60ml, yang lagi 2 ni adalah creamy. Yang ni pineapple. Ini pineapple. Sebab apa? 60ml sebab sekarang ni dah macam trend kan. Pakai botol besar. Dah peredaran zaman lah. Guru sekarang dah baik. Dah jadi baik hati. Baik hati lah. Dan ini adalah harga RM35, 60ml. Kelim, turut try macam mana? Okay. Dia adalah 50-50 lah. Dia sebab banyakkan flavor, botol besar, VG dia tinggi. Ada 70-30, 60-40. Tapi yang ni adalah 50-50. VG dia adalah 50-50, 6mg. Macam mana, Lim, kau rasa? Alright. Okay. Kita cerita pasal cooling dia dahulu. Okay, cooling dia yang kita dia tak low, dia tak high. Dia macam tengah-tengah. Balance lah kan kita. Balance. Tak low, tak high, macam mana balance? Lepas tu, dia punya rasa manis dia, dia cukup rasa, dia tak manis sangat. Betul. And then dia punya rasa, macam mana nak cakap rasa pineapple ni, sebab dia berlemak. Dia bukan rasa pure yang directly rasa pineapple. Dia macam fruity. Dia fruity creamy. Macam creamy tak juga. Pasti sebab juga dia ada lemak-lemak. Itu dapat Alim. Tapi barang siapa? Pada siapa? Orang tu dia macam nak sebut hadis pula. Pada siapa yang pernah rasa liquid 77 77 yang botol je ni, lepas tu dia runcing tu. Oh, ini dia tajam pun kan? Haa, dia tajam tinggi tu. Betul. Dia kalau, dia ada liquid pineapple juga, yeah. Tapi dia tak rasa macam ni. Sebab kalau yang, bagi saya, kalau yang flavor 77 tu, dia direct rasa pineapple. Dia ni ada rasa lemak sikit. Itu adalah pendapat Alim. Dan tapi saya setuju juga apa yang Alim cakap. Saya setuju apa yang Alim cakap. Sebab apa? Dia punya pineapple rasa macam ada lemak. Ada lemak. Macam masuk-masuk tu rasa lemak. Time inhale, exhale kita rasa pineapple. Time exhale tu dia rasa lemak betul. Dan ini dia punya sejuk. Tak seberapa sejuk kan? Dia sederhana lah. Dia tak adalah orang cakap nak kata nak low. Dia sederhana. Sebab dia ketekak jugalah dia punya. Dia punya ni. Rasa dia punya ada rasa fresh sikit. Kalau macam bagi saya lah, low. Kalau min tahap low dia dekat bibir. Sejuk dia. Bagi saya lah. Yep. Kalau macam dah masuk ketekak, dia rasa sejuk. Bibir dan tekak rasa sejuk. Tu kira macam balance. Yes, betul. Kalau dah macam BB pekat dengan masa nak bernafas pun sejuk, tu high lah tu. Tu high. Dan okey. Dia punya pineapple rasa sejuk, balance. Dia punya manis pun balance kan? Dia punya manis pun balance. Okey, dan gitu lah rasa dia. Next kali tu.
Kalau sekali, dua kali mahal. Okey. Dan ianya adalah 60ml PDVG 50-50. Okey, ini adalah keluaran terbaru daripada Funky Flava. Yang paling penting ni ialah handcrafted and made in Malaysia. Support grower Malaysia, bro. Okey, dan terima kasih kepada Funky Flava kena bagi baju size M. Aku kau saja. Kau tak ada size tu. Lambat. Okey. Tak apa, tak ada. Yang penting kita nak support grower Malaysia, betul kan? Betul. Okey. 60ml boleh dapatkan di Malaya Flava. Harga dia RM35. Oh, iya, boh. Iya, RM35. Sampai di sini saja dah. Okey. Jangan lupa tu dah bang. Okey, jangan lupa like FB, Buedak Kampung Vet Reviewers YouTube. Jangan lupa subscribe Buedak Kampung VR. Okey. Okey, sampai di sini saja. Saya Pep dan saya Halim. Stop smoking, start vaping. Okay, vaping everywhere and vaping with attitude, bro. And pineapple, apple pen.